Ya, kira-kira begini hasilnya. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas bagaimana jika grid tidak muncul pada level tertentu di Revit. Seringkali kasus ini ditanyakan, terutama bagi yang masih awal atau baru menggunakan Revit. Saat mereka membuat level baru, tapi ternyata grid yang sudah dibuat itu tidak ada di working area. Bagi Anda yang masih bingung cara mengatasinya, semoga video ini dapat membantu Anda. Pertama-tama kita akan terlebih dahulu membuat gridnya dengan cara menuju tab structure. Pada panel datum, pilih grid. Kita buat grid horizontal. Misalnya kita di sini atur jaraknya 400 cm. Oke, kemudian kita buat grid vertikal. Kita bisa ganti di sini namanya menjadi huruf. Kita atur lagi jaraknya 400 cm. Oke, sudah terbentuk ya. Ada 6 garis grid. Selanjutnya, kita bisa membuat level baru pada salah satu elevation. Kita pilih contohnya di sini is. Lalu kita bisa membuat level. Oh iya, di sini dapat dilihat ya, view east dan west hanya memperlihatkan grid yang horizontal. Sedangkan view north dan view south hanya memperlihatkan grid yang vertikal. Oke, di sini kita bisa tambah level baru dengan cara menuju tab structure, pada panel datum pilih level. Di sini kita atur jaraknya misal 200 cm. Oke, selanjutnya kita ganti dahulu namanya menjadi level 3 dan level 4. Ya, sudah muncul juga ya. Di project browser level 1 sampai level 4 kita bisa cek apakah semua grid yang sudah kita buat akan muncul di semua level. Level 1 aman, selanjutnya di level 2 terlihat semua, lalu di level 3 semua grid muncul, kemudian di level 4, nah di sini tidak terdapat satupun garis grid. Mengapa demikian? Jika kita cek pada salah satu elevation, nah, ini garis grid yang sudah kita buat ternyata tidak sampai atau tidak melewati level 4. Oleh karenanya, level 4 tidak akan muncul grid yang sudah kita buat. Cara memunculkannya, kita tinggal klik garis gridnya, lalu kita tarik ke atas sampai melewati level 4. Jika kita cek kembali di level 4, ya sudah muncul grid yang horizontal. Sedangkan grid yang vertikal bisa kita cek di view north. Di sini bisa juga kita tarik ke atas. Oke, selanjutnya kita cek lagi level 4. Ya, sudah muncul semua ya. Jadi, mengapa grid yang sudah kita buat kadangkala tidak muncul di salah satu level? Kemungkinan pada elevation itu, garis grid tidak sampai menuju level yang kita inginkan. Di sini bisa kita tes lagi, kalau kita tarik sampai level 2, otomatis di level 3 tidak akan muncul grid yang horizontal. Ya, kira-kira begini hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang menekuni bidang konstruksi.
khususnya berminat menggunakan software Revit. Sekian, terima kasih.